will get my kink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Jawa Timur, tepatnya ada di kota Madiun. Nah, kebetulan di Madiun itu ada salah satu official store HSR. Namanya adalah Nazel Custom. Ini ada alamatnya di bawah sini. Ya, nah sekalian gue mampir, sekalian juga gue pengen review beberapa mobil customer dari toko kesayangan kita yang ada di kota Madiun. Nah, untuk kalian warga Madiun dan sekitarnya, langsung aja datang ke Nazel Custom kalau mau ganti velg, ganti ban, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke? Nah, ini kebetulan di belakang gue sudah ada satu. Itu adalah Avanza. Nah, sekarang gue pengen ajak ownernya untuk ngobrol aja. Oke? Ini dia ownernya, langsung kita ajak ngobrol aja. Boleh kesini om? Halo om. Halo om. Apa kabar om? Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu. Ya, saya dari Madiun, nama saya Rohmat. Dari apa? Mojokerno. Mojokerno? Iya. Apa itu Mojokerno? Desa. Oh desa, ya. Desa Mojokerno di daerah desa Madiun. Iya. Oke. Namanya, panggilannya bisa siapa om? Rohmat. Rohmat aja ya? Ya. Oke. Om Rohmat, di belakang kita ini ada mobil apa om? Xenia. Oh, Xenia ya? Iya, Xenia. Saya pikir Avanza. Maklum. Xenia kan serupa tapi tak sama ya. Iya, hampir mirip soalnya. Oke. Okay. Xenia tahun berapa ini om? Ini tahun 2009 om. 2009. Yeah. Transmisinya? Transmisinya manual. Pakai manual yeah. Ya. Ini kenapa om Rohmat pilih mobil ini? Ya, gimana? Hobi sih om. Hobi? Iya. Yeah. Hobi sama mobil hobi sini? Hobi mobil tua. Sebenarnya hobinya mobil tua. Iya. Yeah. Tapi kan belum tua-tua banget. Iya. Yeah. Masih mecer lah. Nah, kenapa ya, pilih Xenia? Ya gimana ya? Buat cari inspirasi aja lah om. Buat apa? Soalnya temen kan juga banyak yang pakai Xenia gitu om. Oh, jadi teman-teman banyak yang pakai Xenia. Iya. Supaya, aduh, daripada gua ntar beli mobil lain. Iya, gitu lah. Beli Xenia juga lah, gitu kan. Udah berapa lama nih pakai mobil ini om? Ini udah hampir berjalan 3 tahun. 3 tahun. Gimana experience-nya pakai Xenia 2009? Di tahun 2022 ya jalan-jalan aja sih om, aman-aman aja. Aman, masih worth it nggak sih di tahun 2022 ini kita beli mobil Xenia tahun 2009 ini? Ya, kalau menurut saya ya masih worth it lah. Masih worth it ya? Tenaga segala macam itu masih enak ya? Yang penting kan perawatannya sih om. Oke, okay. Perawatan apa om yang paling penting di Xenia ini? Kalau di Xenia yang penting ya utama ya oli. Oke. Okay. Oli, air radiator, sering cek itu aja sih. Oh, sama lah ya, yeah. Dengan ngerawat mobil tuh apa namanya. Oke. Om Rahmat ikutan komunitas om? Enggak ya. Cuma okay. Teman banyak gitu aja. Oh, ya. Temennya banyak banget. Iya. Yeah. Ya udahlah, enggak usah ikut komunitas tapi ngumpul-ngumpul aja. Iya. Yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, apa aja om yang udah dimodif di mobil kesayangan ya, Om Rahmat? Baru velg sih om. Baru velg. Baru velg. Kenapa ganti velg? Ya. Biar tampilannya lebih keren aja om. Oh gitu? Iya. Kalau yang lain gak mau dimodif? Belum, rencana masih. Oh masih rencana. Nah, okay. Soalnya kan baru inilah om, punya mobil gitu. Oh ini mobil pertama? Iya. Oh, alhamdulillah, gak apa-apa om. Yang penting kan keluarga gak kehujanan, gak panas kan. Bener gak? Iya, yang penting kan itu om. Iya bener. Nah sekarang memang kondisinya baru velgnya aja yang dimodif. Iya. Tapi memang ada rencana untuk modifikasi mobilnya lagi? Ada. Apa yang mau disentuh nih sama Om Rahmat? Yang mau disentuh ini pertama mungkin per. Oh mau diceperin nih? Iya mau diceperin. Ini kan sementara kan baru diklaim sih om. Kan menyesuaikan budget dulu. Oke. Okay. Ya, terus ini kemungkinan kedepannya ganti per sama pasang audio. Pasang audio. Sementara dulu. Iyalah. Ya pokoknya balik lagi sih, yang namanya modifikasi itu nggak ada runtutannya mesti begini, mesti gini. Yeah. Yang penting adalah selera dan kebutuhan dari ownernya terpenuhi. Yeah. Gitu kan, karena tiap orang memiliki selera yang berbeda dan kebutuhan juga yang berbeda tentunya. Yeah. Oke, okay, Om Rahmat boleh ceritain nggak pengalaman waktu Om ganti velg di Nozzle Custom tuh kayak gimana sih? Ya pertamanya kan lihat di Instagram deh. Lihat di Instagram lah, terus pilihannya, lihat pilihannya kan namanya apa velg kan selera apa, selera kan ya, betul, kok ada yang apa tertarik satu. Ya udah langsung berangkat ke nozzle. Jadi gara-gara lihat satu itu tertarik jadi langsung berangkat. sampai nozzle bingung om pilih. Kok soalnya bingung? Terlalu banyak pilihannya. Oh oke okay. Tapi kan
fitting kan nyobain? Iya fitting, fitting. Pertama itu malah bukan ini om yang aku incer. Nah itu, nah nggak ada, adanya ring 14. Terus apa? Indah lah langsung ke ring 16. Akhirnya dari 14 langsung ke 16. Iya. Oke, tapi gimana setelah ganti velg? Ini kayaknya sama ban juga ya? Iya, sekalian setelah sama ganti ban. Ganti velg sama ban, mengendarai mobilnya lebih enak nggak? Enak om. Apa yang berubah menurut om? Kalau berubah ya, kalau senya kan apa cenderungnya limbung sih om. Mobilnya kalau apa habis ganti velg ini limbungnya udah nggak terasa lagi. Limbungnya udah agak udah nggak ada berkurang. Oke, nah jadi gimana menurut om Rahmat pelayanan di Nezzle udah cukup? Bagus? Cukup baik. Bagus ya? Bagus. Alhamdulillah. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Om Rahmat punya kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk Nezzle Custom? Ya intinya lebih semangat lagi, lebih semoga gerbangnya lebih maju lagi dah om. Tokonya? Iya, tokonya juga. Kedepanin? Enggak, ya, maksudnya lebih ini lagi, lebih apa? Bersaing lagi. Terus. Sama yang sama model-model ya, brand lain lah ya. Nah, sama brand-brand lain. Siap. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih juga sudah percayakan kaki-kakinya pada HSR Wheel. Siap. Rencana sih mau per. Per ya, lower kit ya, habis ini nyobain ya. Iya. Itu saya rekomendasi sih. Karena saya udah coba tuh di mobil. Ini? Yoi, pakai pernya. Oke, Om Rahmat sekali lagi terima kasih banyak. Oke, siap. Oke, kita lihat mobil yang satu lagi. Looking hot in my 501s. Don't you know I tease? I'm not here to please, but you're way too dumb to see. I will get my Nah, untuk selanjutnya kita udah kedatangan juga salah satu customer dari Nezzle Custom. Apa kabar Om? Halo Om. Sehat. Namanya siapa Om? Asif. Asif ya. Boleh perkenalan diri dulu Om ke teman-teman? Ya, saya Asif dari Madiun dari Madiun Selatan, bagian Selatan. Madiun Selatan. Om Arif ya? Asif. Asif ya. Om Asif, ini di belakang kita ada mobil apa Om? MPV. MPV ya. Tahun berapa ini? 2014. 2014. Kenapa Om Asif memilih Suzuki MPV? Karena ya familiar kan tempatnya luas dengan enak buat keluarga lah kan family lah. Oke, berarti lebih mengejar ke keluarga ya. Tempatnya luas gitu kan enak buat jalan bareng kan enak. Iya sih. Kalau jalan jadi bisa sekalian full lah, ya, sampai 3 baris ya. Baris kan enggak, lebih seru ya, ngobrol di jalan gitu ya. Nah, Om Asif sendiri udah berapa lama pakai MPV ini? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. Gimana Om? Pakai MPV. MPV 2014 ya? Iya, 2014. Di tahun 2022. Masih worth it enggak? Alhamdulillah, masih worth it banget. Masih worth it banget ya. Apa pengalaman apa yang bisa Om Asif bagi sama teman-teman nih? Siapa tahu ada yang mau beli mobil kan? Iya. Ya. Kayaknya itu kuat tajakan ya. Kuat tajakan ya. Tenaganya. Tenaganya istimewa ya. Terus ya kursinya kan memang bongsor gitu. Jadi, bagus buat Arif. Buat jalan keluarga enak lah ya. Oke, Om Asif tadi aku lihat ada MPV Club ya? Iya. Dari komunitas berarti ya? Apa sih keuntungannya ikut komunitas kayak gitu? Pertama, menambah saudara. Pertama, menambah saudara rohim. Teman-teman, menambah saudara jalan. Kalau ada pemakan banyak yang menolong kan banyak. Oke. Kan kadang ada satu MPV berjuta saudara. Asik. Pepatahnya ya, satu MPV berjuta saudara, luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya nih Om Asif ya, ini apa saja yang udah dimodif Om Asif dari mobil kesayangannya? Ya, pertama dari velg. Velgnya dulu ya. Kenapa ganti velg? Ya, biar kelihatan keren lah gitu. Berubah tampilan ya? Siap, oke Om Asif. Apalagi nih? Terus dari lampu. Lampu juga aku lihat tuh, wah, banyak ya. Banyak, udah modif. Itu gimana itu konsepnya? Ya custom yang pakai Proji. Pakai Proji, iya. Warnanya tadi aku lihat warna-warni. Warna-warni kayak pelangi. Warna-warni pelangi. Jadi tujuannya bikin mobil seperti lampunya seperti itu biar menarik. Biar menarik. Oke, siap. Yang pasti penerangannya juga udah cukup terang lah ya. Oke, apalagi ya Mas Yif? Ya dari audio juga udah update. Iya, audio saya lihat di belakang tadi benar-benar banyak loh. Itu apa aja yang di-upgrade tuh audionya Mas? Ya speaker juga, subwoofer itu, power, monoblock juga, ada double chin juga. Itu
Twitter lengkap oleh satu paket lah itu ininya. Okay. Udah set paket. Set paket itu. Berapa sih audionya, bisikin ya, dong. Kalau enggak salah ya 12 juta. 12 juta. Tapi udah termasuk box-box segala macam ya. Rapi loh tadi. 12 juta. Masih. Yang tadi saya itu ada di audionya loh. Ternyata masih bisa dipakai jok lapis ketiga. Bisa, itu kan ya kawan-kawan biar pokoknya bisa buat dilipat tusinya lah. Oh, walaupun dimodifikasi ya, tapi tetap bisa, tidak meninggalkan tujuan awal. Bahwa mobil ini dibeli untuk keluarga. Oke. Sering touring jalan-jalan. Gimana? Touring pakai VLHSR menurut Om Asim gimana? Istimewa banget. Istimewanya di gimana nih? Istimewanya? Ya enak, anteng gitu. Anteng. Lebih dibanding lebih, standarnya gimana Mas? Ya tetap beda. Tetap lebih maksimal lah. Lebih maksimal pakai standar. Enggak pakai ini. Ah yang bener Mas, iya, bisa aja. Tapi serius deh. Iya. Lebih enak ya, handling segala macam lebih enak. Iya kan dari penampilan kan juga udah berubah. Oke. Pede jangan. Oke. Om Asif ganti velgnya di mana? Di Madiun sini di Jiwan. Di nozzle custom ya. Iya, nozzle custom. Boleh enggak ceritain pengalamannya ganti velg? Itu seperti apa? Orangnya ramah-ramah. Orangnya juga welcome semua lah. Ya, enak buat jak ngobrol enak, okay. Buat dijak kos pasti enak juga. Enggak semua lah namanya. Tempatnya juga nyaman, bagus. Bagus ya. Bagus. Alhamdulillah. Terakhir nih Masif. Oh Masif, ada kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk nozzle custom? Ya untuk HSR-nya semoga bisa lebih deeper tingkat lagi. Apanya tuh? Tokonya di tingkat? Iya boleh. Kayak gitu, modelnya bisa lebih banyakin lah. Modelnya lebih diperbanyak. Kenapa? Kurang ya? Kemarin fittingnya kurang ya, banyak. Iya. Kemarin fittingnya berapa velg Masif? Kalau saya tuh kalau yang ini habis berapa ya? Habis. Pakai fitting nggak? Iya, iya. Berapa kali fitting tuh? Tapi kalau di HSR sih sekali ya, Mak. Kalau sebelum ini ya berkali-kali. Oh, ya, sekali langsung cocok. Kalau yang ini sekali lihat langsung cocok gitu. Cocok langsung akar. Angkat lah. Yo, sekali gitu. Oke, masih sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah percayakan velg kepada HSR juga. Mudah-mudahan awet ya, temenin Om Asif dan keluarga untuk touring pakai APV bareng sama teman APV Club ya. Oke boy, kalau gitu segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak Om Asif. Untuk kalian daerah Jawa Timur sekitarnya, terutama di Kota Madiun, bisa mampir ke Nozzle Custom ini dalam atau di bawah sini. Gue Aldi Rasyid diri, jangan lupa ingat film, ingat HSR. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.